Lebaran menghitung hari lagi. Iya. Berapa hari lagi sih kurang lebih sih? Kurang lebih sekitar 5 hari lagi. 5 hari lagi sih? 10 hari lagi. 10 hari lagi. Lebih dong. 11. 13. 15 hari lagi. Lebaran insya Allah tanggal 30. 30 apa? 30. April. Enggak. Tanggal 2. Belum dong. Lebaran tanggal berapa sih sebenarnya? Tanggal 2. Insya Allah tanggal 2. Nanti kita open house. Di rumah kakak open house. Iya. Kakak, iya dong. Kakak ini kan mau lebaran aku nih. Aku open house ya. Kak, iya. Ini kan mau lebaran, apakah masih kumpul? Insya Allah. Tapi iya. Ini ada fitinya nih kak, ada artikelnya nih. Kita kasih lihat artikelnya. Gue udah sedih nih guys. Buka pintu rujuk, Ola Ramlan ngaku bakal tetap lebaran bareng Alvar Hutapea meski gugatan cerai dilayangkan. Ya belum kejadian. Coba itu bayangin. Jadi mau lebaran bareng ceritanya? Ya insya Allah kalau diundang. Kalau diundang berarti kamu gak akan ngundang? Enggak, kalau diundang Alfa lah. Kan yang sering open house kan dari keluarga Alfa. Tapi aku mungkin lebaran kedua baru aku yang open house gitu. Anak-anak kan pasti maunya kan papa mamanya bersama-sama. Ya itu. Makanya mungkin lebaran pertama aku bersama anak-anak dan dia. Oh, jadi dia juga Alvar akan. Ini udah diomongin sama Alvar bahwa dia juga belum kan sih. Lebaran iya. Nah, tadi kan pertanyaan Kak Dewi kan kapan kalau lebaran mau bergabung enggak bersama enggak? Kalau pertanyaan aku berbeda. Udah pada beli baju lebaran belum? Baju baru ya. Kebetulan udah ada yang nyiapin. Udah ada yang dijawab. Kak, mohon maaf nih. Dijawab juga. Kakak, mohon maaf nih sebelumnya. Tapi selama setahun itu kan udah pisah ranjang. Apakah terpenuhi secara nafkah lahir dan batin? Kamu pengen tahu? Kamu kepo gimana nih? Iya kak, itu kan disuruh kak. Gak ada. Emang dia aja pengen tahu. Lu kenapa sih Wi ngebahasnya soal nafkah mulu? Nafkah lagi, bukan nafkah kalau lagi. Dalam rumah tangga, pernikahan itu misalkan kita tidak dinafkahi lahir maupun batin selama 3 bulan 10 hari, itu sudah talak dalam agama. Menurut agama. Aha. Gitu loh sayang. Kalau yang dirasakan oleh Ramlan? Pokoknya adalah. Gitu. Ada ya? Ya gitu deh. Tapi kita berharap apapun nanti keputusannya. Kamu tuh berdasarkan pengalaman pribadi. Dua kali kan. Apapun itu nanti keputusannya. Wanita secantik ini loh. Yang penting pastinya ya kita juga yakin lah Ola Ramlan dan juga Alvar juga pasti paham betul bahwa anak-anak tidak akan pernah menjadi korban. Bahwa bagaimanapun mereka punya ibu dan juga ayah yang selalu memberikan perhatian. Aku juga yakin Alvar adalah seorang bapak yang baik buat anak-anaknya. Dia peduli, care sama anaknya. Nomor satu. Mas gitu. Alvar tuh kalem kelihatan ya kak? Kelihatannya ya kak? Kalem banget. Kayak Karen Delano kelihatannya kalem banget. Tadi gue beli pergin. Kalem. Ding dong, dingin. Lu juga kan kalem maksudnya Karen ya. Iya buat Ola Ramlan kita doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Amin. Ya, lebaran berbahagia anak-anak bersama Ola Ramlan dan juga bapaknya. Ya, okay. Yes. Kalau bawain acara tolong ya dibela-bela dikit sayanya. Aku bela dong pasti. Jangan julit-julit nanti gue ini. Oh ini sih. Kak ini julitnya di mana kak? Yang membawa infotainment itu ya kak? Iya. Enggak berani. Kalau influencer tuh ya lu yang bener dong kak harus bela-bela. Aku enggak. Sama kamu sih aku gak julid, sama dia paling aku julid. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga berharap semoga Sobat Ambiar selalu diberikan tentu saja kemudahan dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Dan kami juga berharap semoga selalu diberikan kesehatan. Tapi di bulan puasa ini tentu saja keinginan bagi semua orang adalah bisa merayakan lebaran bersama-sama. Tapi sayangnya ini tidak bisa dirasakan oleh seorang Teh Desi Ratnasari. Kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa untuk Teh Desi Ratnasari. Di mana kemarin harus kehilangan ibunda tercinta, almarhumah Ibu Mulyana yang menghembuskan nafas di usia 71 tahun. Teh Desi, semoga diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran. Dan kemarin juga sudah dimakamkan di salah satu TPU di Sukabumi. Kita pastinya juga berharap, tentu saja kita yakin juga almarhumah Husnul Khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Dan ini berbicara mengenai kepergian orang tercinta. Kita juga akan bertemu dengan selebriti berikutnya, bintang tamu berikutnya. Di mana di bulan Maret yang lalu dia juga harus kehilangan ayahanda tercinta. Dan di lebaran kali ini merupakan lebaran kali pertama tidak bisa merayakan bersama dengan ayahanda tercinta. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Ike Nurjana. Tempat aku menuju.
silakan. Iya, iya, terima kasih. Silakan boleh ke Nurjana di pagi-pagi Ambiar. Oh, sini. Oh, oke. Ya. Sehat Ike Nurjana. Alhamdulillah Kak Ike, makasih banget. Kita semuanya berempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Kembali kita ngecek schedule-nya udah dari berapa puluh tahun. Iya, 20 tahun. Baru dapat. Terima kasih. Tak aja ngarang. Yang pasti yang pertama kita mau sampaikan adalah kami turut berbelasungkawa. Kurang lebih satu bulan Ayahanda berpulang meninggalkan Ike Nurjana dan juga keluarga. Itu tepatnya tanggal berapa? Papa berpulang tuh 4 Maret lalu. 4 Maret ya. Mm-mm. Sekarang keadaan hati Ike Nurjana? Rasanya pengen peluk semua keluarga terus biar lebih kuat gitu ya. Mm. Jadi kalau jujur aja masih kalau lihat foto atau apa sih lama masih belum kuat, masih menghindar-hindar dari hubungannya dengan papa gitu ya. Butuh waktu aja kali gitu. Itu aja sih. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Ya. Kita mau kasih lihat sama sobat Ambiar ini kehilangan Ike Nurjana akan Ayahanda tercinta dalam tayangan berikut ini. Gak bisa gue. Semangat ya Kak, sama-sama. Almarhum itu orangnya seperti apa? Apa ya? Orangnya gak terlalu banyak ngobrol gitu, tapi selalu melengkapi kita gitu dengan dia sering bercanda. Jadi kalau udah bercanda gitu dia orangnya santai, gak formal, ya atensi banget. Dia penyayang gitu ya, walaupun bukan tipikal orang yang ngobrol kata-kata, tapi atensinya sama anak-anak tuh, apalagi semua anaknya rata-rata perempuan kan, kita berempat itu tiga-tiganya perempuan, jadi dia benar-benar laki-laki yang menjadi yang dijagain kita gitu. Kita cuma punya, saya punya adik cowok satu, jadi ya itu ya kehilangan ya, melengkap ya. Aku baru rasain gitu kalau selama ini bagaimana kehilangan ada momen bahwa ada orang tua, selagi ada orang tua, ayo berikan yang terbaik, berikan waktu, berikan apapun yang terbaik. Kalau nggak ada tuh nggak enak banget gitu. Ya rasa banget sih emang enak. Kak Ike suka masakin buat almarhum? Papa itu nggak sih, kayak lebih mamah ya. Mama tuh pemasak handal gitu, jadi lebih mamah aja yang masakin papa gitu. Jadi ya dia punya makanan favorit yang di request waktu beliau lagi di rumah sakit juga. Makanan yang dia minta waktu itu, karena beliau dari Sumatera juga kan, minta ini apa, tauco. Papa mau makan tauco nih, makanannya gak enak nih semuanya gitu. Request gitu sama aku, karena kita semua kan gak boleh gak boleh nungguin. Kalau kakak lebih dekat sama papa atau sama mama? Aku itu dua-duanya dekat dengan cara yang berbeda gitu ya. Sama mama udah pasti karena mama itu kan manajer aku di saat aku awal-awal berkarir gitu. Jadi pasti ibu sama anak perempuan pasti dekat, pasti ngobrol, teman curhat. Kalau papa itu juga orang yang protek banget dan kadang-kadang jadi karena semuanya perempuan kesannya jadi ada apa ya, protektif gitu. Nah, papa tuh sosok yang setiap saat karena aku anak pertama, jadi kemanapun adik aku pergi, seperti apa di rumah sana, aku dia pasti report sama aku gitu. Karena adik-adik kalau ditegur sama aku pasti mereka, "Pi, bilang tuh, si ini suruh pulang cepet. Mama gini." Gitu. Jadi orangnya selalu memberikan report dan kalau ada apa-apa kita coba saling bantu gitu di antara keterbatasan kita. Sekarang udah gak ada yang report lagi ya. Sekarang enggak ada yang bawelin aku lagi loh. Jadi ya kayak kelangan lah. Kemarin itu kronologisnya seperti apa sih? Katanya infeksi COVID-19, ada komorbidnya, kronologisnya seperti apa, terus kondisinya tuh gimana sebelum dan setelah di rumah sakit? Ya awalnya kita ngumpul semalam sebelumnya, hari-hari berikutnya itu tiba-tiba beliau demam, ibu saya bilang, ini bangunnya agak, dia mau bangun, tapi dia tidak bisa, jadi otaknya sama fisiknya tidak sinkron. Tidak sinkron gitu. Jadi ya udah kita bawa ke UGD. Kita bawa ke UGD, diperiksa gulanya 400. Tinggi ya. Tinggi. Terus udah gitu tensinya naik juga tinggi. Terus di tes COVID karena wajib ya. Ya positif beliau. Jadi enggak boleh pulang lagi. Kita cuma berharap di biasa diperiksa enggak apa-apa terus kita boleh bawa pulang. Di kepala kita boleh bawa pulang. Tapi ya udah akhirnya beliau stay. Dan beliau nggak pernah jauh dari mama, selalu ada mama.
Jadi pada saat sendiri itu rasanya itu ada momen pertama kali lucu. Jadi beliau saking gak mau dirawat, dia pulang dari rumah sakit kucuk-kucuk jalan keluar. Rumah sakit memperbolehkan untuk pulang? Kagak boleh. Cuman dia tuh pengen pulang. Jadi benar-benar yang sembunyi-sembunyi terus keluar. Terus ditanya, Mas Atam, Bapak mau kemana? Mau pulang? Gak boleh, Pak. Gitu. Dua kali dia melakukan perjalanan pulang dari rumah sakit pengen pulang. Ya, akhirnya boleh pulang waktu itu. Tapi drop lagi. Kita takut, kita gak tahu cara ngatasinnya. Balik lagi kita bawa ke rumah sakit. Ya, memang kadarullah ya, gitu. Akhirnya kita pikir waktu itu sudah boleh pulang setelah hampir 2 minggu, hampir 4 mingguan deh. Kita boleh bawa pulang. Kita udah nunggu untuk hari ini pulang. Jadi Rabu disuruh boleh pulang, tiba-tiba harus stay karena harus kateternya itu diangkat dulu. Karena udah sepuh beliau, jadi harus diproses. Sebelum kateternya ini baik, belum bisa pipis, dia belum boleh pulang, kata suster sama dokternya. Ya udah, akhirnya kita nunggu hari, karena Kamis harus cuci darah. Kita nunggu cuci darah, selesai cuci darah, kita udah, ya udah Bu, nanti boleh dijemput. Ya prosesnya itu adalah kita sudah mau jemput beliau untuk pulang. Udah nyiapin ini apa segala macam. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, subuh kita dipanggil, terus kita pikir kita mau bawa pulang, mau jam berapapun kita bawa pulang, tapi Papa udah pulang ke rahmatullah. Tapi kita momen huru hara di ruang, bagaimana ada ini masuk, ada apa nih, apa sih, kok heboh banget. Aku gak berpikir itu Papa, aku pikir itu orang lain. Karena buat aku kesana untuk jemput. Tahunya untuk jemput pulang, iya, ke rumah. Bukan untuk melihat beliau berpulang. Tapi ya kadarullah. Yang menyadarkan aku saat itu dokter bilang, sih kita udah usaha Bu, tapi ini kadarullah. Ya udah, pasrah. Gak percaya tapi, iya, jadi udah. Berapa lama total di rumah sakit? Sebulan deh lebih. Sebulan? Sebulan lebih. Tapi saya gak ngebayangin sih bahwa subuh datangnya niatnya untuk menjemput pulang ke rumah, ternyata dokter mengabarkan sudah berpulang ke rahmatullah. Apa dalam pikiran Ika Nurjana saat itu? Dengan niat yang mau menjemput pulang ke rumah, tapi keadaan tidak seperti itu. Ya. Aku blank, masih antara percaya dan enggak. Malah aku pengen bilang, cek lagi dok gitu atau apalah gitu bahasanya gitu kan. Karena buat saya mau pulang gitu. Jadi terus aku diem beberapa saat, tapi aku udah gak bisa lagi gimana karena ibuku jauh lebih drop. Ibu lebih menangis jadi-jadinya. Dan saat itu cuma ada aku sama suami aku. Jadi kita buru-buru, daripada saya gimana memikirnya, saya mikirin ibu saya aman, saya harus urus yang ada di situ. Udah masih gak percaya lah pasti. Masih iya-iya gitu. Terus sebelnya lagi tuh ya maaf gitu, COVID gitu loh, yang selama ini beliau suka, nah pokoknya gimana caranya Papa gini, jaga ini, jaga itu. Tapi ya jalannya Allah, COVID ini membawa beliau gitu. Jadi ya udah, blank sih. Pasti. Komunikasi terakhir kapan, Kak? Komunikasi itu by phone doang, Kak. Iya, itu. Terus dua hari sebelumnya, by phone, video call. Jadi itu juga dia di kondisi udah lemah, kata susternya gak apa-apa, boleh video call gitu. Ya udah kita video call. Ya Pak, kita pulang ya Pak. Sudah pasang ini Kak? Udah enggak. Udah enggak. Masih pasang itu apa oksigen. Jadi ya pulang. Ya pulang gitu. Papa pulang. Udah bisa jawab, bisa semuanya. Cuman badannya rebahan aja, lemes gitu, enggak bisa bangun. Apa kata-kata atau kalimat yang nempel di kepala Ika Nurjana ketika komunikasi, pesan apa dari ayah saat ya, ngobrol lahir, di rumah sakit, Ika Nurjana di rumah, video call atau telepon? Papa tuh gak banyak ngomong orangnya, jadi seperlu-perlunya, sesingkat-singkatnya. Cuman dia bilang, doain Papa ya, Papa mau cepat pulang gitu. Doain Papa, karena kalau video call kadang-kadang sama keluarga semua gitu. Terus ada cucu-cucu, tuh dia senang banget walaupun yang cuman diliatin gitu aja, terus dia udah senang gitu. Paling doain Papa ya gitu, sambil kasih tangan, terus Papa mau cepet pulang gitu. Terus apa namanya, dia bilang, Papa dijemput berapa mobil nanti? Oh, kok berapa mobil gitu kan pada. Iya. Gitu, jadi ya nanti Papa cepet pulang, pokoknya Papa harus semangat gitu. Yang aku tahu dia gak pernah jauh dari Mama, dia gak pernah jauh dari keluarga. Jadi biasa rame, biasa ada cucu sendirian, itu aku gak kebayang gitu. Yang itu aja yang kadang-kadang berat. Untuk melihat ayah sendirian. Sendirian lama gitu ya. Sendirian di kamar itu ya, isolasi gitu. Aku gak kebayang gitu. Makanya memang
Iya, kalau ada misalkan yang sakit dari keluarga gitu, terus tiba-tiba bilangnya pengen cepet pulang. Kadang kita tuh pulang ke rumah kan, gitu, suka negesin. Kadang kalau bilang pengen cepet pulang tuh, takutnya pulang artinya kesana, dia sendiri udah tahu kalau dia tuh, maksudnya ibaratnya siapapun itu yang sakit di keluarga, bahwa kita akan, dia bakal gak ada. Jadi cuman isyaratnya ke kita selalu begitu, itu tuh kita kadang-kadang suka pulang ke rumah kan, suka ditegesin gitu biasanya. Karena orang yang udah mau gak ada tuh, apalagi yang sepuh ya, kayak nenek atau kakek apa, kayak udah tahu gitu. Iya, kita pikir. Tapi sebelumnya ada firasat nggak kak bahwa papa akan meninggalkan keluarga? Aku sih pada saat berapa bulan terakhir ini kok ngerasa pengen deket terus gitu, kayak pengen meluang, pengen waktunya banyak gitu. Ya, kayaknya takut, saya takut kehilangan waktu gitu. Ada itu aja rasanya. Kok saya pengennya deket terus ya gitu. Kok saya pengen balik lagi. Gimana caranya memaksimalkan waktu gitu. Panggilan itu tuh kenceng banget, nggak tahu tuh ternyata karena gini, nggak tahu ya kalau udah pernah yang ada kehilangan bapak gitu atau orang tua, rasanya tuh apa ya, takut kehilangan momen-momen gitu, takut banget gitu, aduh harus ada, harus gimana gitu, jadi aku harus ada harus gimana gitu, harus datang, saya takut kehilangan momen nih gitu, saya harus takut kehilangan kebersamaan gitu. Itu aja, takut kehabisan waktu gitu aku. Ini kita mau kasih lihat artikel tentang Ike Nurjanah. Terpukul atas kepergian ayahanda, Ike Nurjanah sebagai anak saya masih banyak kekurangan. Penyesalan apa terbesar bagi seorang Ike Nurjanah? Penyesalan yang benar-benar dirasa sampai dengan sekarang ditinggal ayahanda tercinta, yang belum sempat dilakukan atau merasa kurang? Banyak, saya ngerasa banyak. Kadang-kadang saya mungkin orang yang juga saklek-saklek yang sama papa gitu, karena papa kalau bicara sakit tuh, papa tuh kalau diabet itu kan sama makanan agak menggoda ya, gitu. Jadi memang riwayatnya memang ada diabetes. Ada diabetes. Jadi dan biasanya orang tua tuh susah dibilang. Benar. Terus tapi dia ya di atas segalanya gitu. Saya ngerasa suka, saya suka galak gitu. Bukan galak ya, maksudnya jangan makan ini ya, Pak. Pokoknya saya mereka sayang kan. Gitu. Saya takut gitu. Yeah. Tapi beliau saya pengen nikmatin kata dia gitu. Tapi ya ibu saya kadang-kadang ngadu sama saya, "Papa makan ini, Papa makan itu, ini enggak bisa dilarang." Tak saya telepon gitu. Terus terakhir saya tuh agak nyesel juga, beliau tuh pesan kacamata, saya belum sempat ambil, tapi beliaunya keburu berpulang. Terus kayaknya dia, beliau pesan sama mamah kayaknya ngomong, "Ambil kacamata papa ya," gitu, waktu masih ada. Ya saya pikir, iya, pokoknya papa pulang, apa segala macam pulang. Ya, karena beliau memang benar-benar sudah berpulang, ya tetap saya ambil, itu kan menjadi amanahnya beliau. Ya. Di mana kacamatanya sekarang? Ada. Udah diambil? Udah. Langsung, itu kan jadi hutang saya nanti gitu. Langsung disimpan ya? Langsung simpan. Makanya ya, kadang kalau kita nih misalkan baik lagi bawa acara ataupun enggak, misalkan dengar cerita yang kehilangan orang tua atau apa, makanya buat kita, buat di aku sendiri ya, maksudnya kalau lagi ada tuh misalkan gini ya, kadang ada anak yang dia tuh enggak ada, tapi dia bilang sama orang tuanya ada. Ada, iya ada, mau, iya dibawain. Padahal dia tahu, dia sendiri juga susah. Tapi dia bilang dia ada, saking biar orang tuanya ketawa gitu loh. Iya. Makanya aku kadang-kadang suka ngajarin. Kayak kamu yakin. Iya gitu, maksudnya kayak aku ngajarin. Dia ada-adain malah. Dia ada-adain. Pala dibikin kaki kayak maksudnya. Iya. Yang penting begitu ini, ada, itu ada, ini ada gitu. Padahal kita mbot-mbotan. Padahal kita udah kayak mau mati ya gitu. Kalau perlu pinjem duit sana sini pokoknya ada. Benar, gitu. Yang penting. Tapi barokahnya iya, itu bisa memberikan kepada orang tua. Iya. Dan misalkan gini ya, ini pengalaman pribadi ya. Di hati misalkan, ya Allah mudah-mudahan ada rezekinya buat mau beliin ini, misalkan buat orang tua tuh. Betul. Itu ya, tiba-tiba nanti ada aja gitu, dari mana ya datang rezekinya. Betul. Kebeli gitu, itu ada, itu nyata. Dan aku merasakan Allah tuh ngasih itu jalan pasti. Betul, gitu ya. Iya. Insya Allah memang. Ya. Dan yang pasti tidak menunjukkan ke orang tua seberapa sulit perjuangan kita, seberapa susah, mereka tidak perlu tahu dan kita juga tidak mau mereka tahu. Betul. Yang penting kita bisa membahagiakan mereka. Ike Nurjanah, kita juga yakin bahwa semasa hidupnya pasti ayahanda tercinta juga bahagia dan juga bangga. Amin, ya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ike mau bilang apa, kalau seandainya Ike bisa menyampaikan sesuatu, mengungkapkan isi hati sekali lagi untuk almarhum ayahanda tercinta, mau bilang apa?
Papa, kita semua sayang sama Papa pasti. Nggak ada terganti. Dan kita nggak bisa balas apa yang Bapak pernah kasih sama kita sebagai anak. Kita selalu berdoa untuk Papa. Yang terbaik di sana lebih indah, lebih damai, lebih dari apa yang bisa kita kasih selama ini sebagai anak-anaknya di dunia. Damai di sana, Papa, nyaman di sana, tenang di sana. Doa kita selalu menyertai untuk Papa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi Ambiar. Untuk ayah tercinta, aku.